sekali-kali menggadai marwah bangsa. Jangan sekali-kali menggadai marwah tanah air. Sampaikan juga kepada anak. Apa kamu buat di sini, ha? Kami membawa sedikit hasil hutan untuk dibawa ke Temerloh. Hasil hutan? Kamu telah melanggar undang-undang British. Tapi merampas harta benda kita dan hasil bumi ini. Kita berundur ke Kelantan untuk sementara waktu. Esok rasanya kalau kita ikut saja perintah British. Datuk, jangan takut. Terima kasih, Datuk. Kerana menyokong perjuangan kami. Lubuk Senggarat ini juga dikenali sebagai Merbau Berdarah. Di sini, Datuk Bahaman bersama pengikut-pengikutnya membuat satu perangkap untuk menghalang polis British. Pokok merbau di kiri dan kanan tebing sungai ini digunakan oleh Datuk Bahaman untuk mengikat tali melalui bawah permukaan air merentangi sungai. Apabila perahu polis British lalu di kawasan sungai ini, tali tersebut akan ditarik oleh Datuk Bahaman bersama pengikut-pengikutnya. Dikatakan dengan arus yang deras, ramai polis British yang terkorban kerana lemas. Pada masa yang sama, Bentong juga menjadi salah satu daerah yang menyokong kuat kebangkitan ini. Penghulu Bentong juga menyebelahi Datuk Bahaman. Di sini juga banyak mencatat peristiwa penting ketika para pejuang menentang British di Pahang. Di sinilah tempat bersemadinya para pejuang yang terkorban ketika menentang British di Lubuk Terua. Daerah-daerah lain juga memberi sokongan moral. Datuk Bahaman juga mendapat sokongan dari luar Pahang, iaitu dari Selangor, terutama daripada penghulu dan penduduk Minangkabau di kawasan pedalaman. Dengan bantuan daripada pengikut-pengikut Selangor, Datuk Bahaman bercita-cita untuk menawan semua pusat utama di Pahang. Dalam usaha untuk menghapuskan kebangkitan rakyat, pihak British terpaksa menggunakan kekuatan senjata. Pada 26 Disember 1891, sebuah gerakan ditubuhkan dan diketuai oleh Tunku Mahmud dan Clifford. Oleh kerana pasukan Melayu enggan bekerjasama dengan polis Sikh, Maxwell telah menghantar pasukan bantuan dari Hulu Bernam ke Pahang. Pada masa yang sama, pasukan Datuk Bahaman telah berjaya mengalahkan pasukan Tunku Mahmud dan Clifford di Kelubi. J.P. Roger memastikan Maharaja Perba Jelai dan Tok Kaya Lipis tidak memihak kepada Datuk Bahaman. Pihak British telah menawarkan hadiah yang lumayan kepada sesiapa yang berjaya menangkap pemimpin-pemimpin yang menentang mereka. Pengikut-pengikut yang meletak dan menyerahkan senjata dijanjikan pengampunan. Di samping itu, E.A. Wise telah menubuhkan dan mengetuai pasukan Perisik untuk mengumpul maklumat tentang penyimpanan bekalan makanan, kekuatan dan topografi kawasan Datuk Bahaman. Bagaimana dengan bekalan beras itu, Ong Kaya? Semuanya sudah diserahkan kepada Datuk Bahaman, Tuanku. Kita doakanlah saja
perjuangan Datuk Bahman mendapat kejayaan. InsyaAllah, Tuanku. British telah menghidu peristiwa ini dan menuduh Sultan juga telah bekerjasama dengan para pejuang. J.P. Roger telah mengatur satu strategi kerana berpendapat bahawa hanya Sultan yang berupaya memadamkan kebangkitan rakyat Pahang. Rancangan ini diberi nama Pasukan Sultan. Sultan Ahmad berpura-pura memerangi Datuk Bahaman dengan cara menurut sahaja kehendak British. Pada pendapat orang kaya, apakah tindakan beta ini akan mendapat tentangan rakyat? Tuanku tidak perlu bimbang. Rakyat lebih kenal siapa orang kaya semantan. Tangan setia mereka tidak akan luntur, Tuanku. Tapi ingat orang kaya, langkah dan gerak kita perlu dijaga. Baik, Tuanku. Tindakan Sultan telah menggembirakan British. Pada 2 Februari 1892, senarai nama ketua pemberontak diumumkan. Hadiah wang tunai RM1,000 akan diberikan kepada sesiapa yang dapat memberi maklumat sehingga tertangkapnya ketua pemberontak. Namun, usaha ini gagal kerana para pembesar dan masyarakat setempat tetap menyokong perjuangan Datuk Bahaman yang ingin melihat British dihalau keluar dari negeri Pahang. Sewaktu berada di Kelantan, Datuk Bahaman mendapat sokongan penduduk tempatan. Datuk Bahaman juga mendapat sokongan dari rakyat Terengganu. Di Terengganu, Datuk Bahaman mendapat suntikan semangat daripada Tokku Paloh, seorang ulama yang terkenal. Perlukah saya teruskan perjuangan ini, Tuan Guru? Orang kaya semantan, perjuanganmu adalah jihad. Datuk Bahaman telah kembali semula ke Lubuk Terua pada bulan Mac 1892. Beliau terus berusaha untuk memulihkan kekuasaannya di Semantan. Gerakan penentangan masih tertumpu di Temerloh dan Bentong. Beliau juga mendapat bantuan dari daerah-daerah lain, terutamanya dari Ulu Pahang. Anak Sultan Ahmad iaitu Tunku Ali juga telah menghantar bantuan senjata kepada Datuk Bahaman. Seorang lagi tokoh yang banyak memainkan peranan penting dalam kebangkitan perjuangan rakyat Pahang menentang penjajah British ialah Tok Gajah. Hubungan beliau dengan Datuk Bahaman amat akrab. Tok Gajah terlibat dalam peperangan membantu Wan Ahmad mengalahkan bendahara Wan Mutahir pada tahun 1863 dan turut terlibat dalam Perang Selangor membantu Tengku Kudin. Perjuangan Datuk Bahaman menentang British terus dibantu oleh Tok Gajah. Tok Gajah menulis surat kepada pedagang-pedagang Sumatera di Kuala Lumpur agar tidak membantu pihak British. Apa kata pedagang-pedagang Sumatera, ya? Alhamdulillah, mereka tetap menyokong kita. Datuk Bahaman? Datuk Bahaman masih belum tahu perkara ini, Mat Kilau. Tapi insya Allah, ayah rasa Datuk tidak akan membantah. Ini semua untuk kebaikan kita. Ya. Keadaan menjadi semakin tegang pada bulan April 1892 apabila Panglima Muda Jempol membunuh Harris dan Stewart, pegawai The Pahang Exploration and Development Company di Sungai Duri. Beberapa orang pembesar dituduh terlibat dalam kejadian tersebut, termasuk Tok Gajah. Sultan Ahmad telah pergi ke Lubuk Terua diiringi oleh Tengku Ali, Tok Gajah, orang kaya Cenor dan orang kaya Temerloh. Sultan dikatakan telah membekalkan makanan kepada Datuk Bahaman, tanda sokongan perjuangannya menentang British.
British telah menghidu peristiwa ini dan menuduh Sultan juga telah bekerjasama dengan para pejuang. Semangat juang pengikut-pengikut Datuk Bahaman telah terbukti dalam sejarah semasa menentang Inggeris pada tahun 1891 hingga 1892. Di Sungai Salan ini telah termeteri satu perjanjian rahsia yang penting antara para pejuang, termasuklah Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Sultan. Mereka telah meminum air yasin beramai-ramai sebagai tanda taat setia untuk berjuang menentang Inggeris sehingga ketitisan darah yang terakhir. Apabila British ingin menangkap Tok Gajah, Sultan telah memberi jaminan kepada British akan menghantar Tok Gajah ke Mekah. Sebenarnya, Sultan ingin memberi peluang kepada Tok Gajah berundur ke Kelantan bersama-sama Mat Kilau. Beta rasa elok orang kaya berundur buat sementara waktu. Pada masa yang sama, Tok Gajah telah berpakat dengan Mat Kilau dan menyerang Kuala Atok dan berundur ke Ulu Lebir. Apa tindakan kita sekarang, Ayah? Kita akan serang Kuala Atok. Apa kata Sultan? Baginda tetap menyokong kita. Mat Kilau adalah anak Tok Gajah dengan Teh Mahada. Nama sebenarnya Muhammad. Dalam usaha menentang British, beliau berjaya mengumpul penduduk Kampung Budu untuk melancarkan gerakan menentang British di Pahang pada awal April 1891. Beliau dibantu oleh Haji Ahmad, Tok Muda Yusof Haji Daud, Mat Aris Rofel dan Mat Saleh. Aris, kau rasa orang putih datang ke tidak hari ini? Datang atau tidak, itu soal lain. Yang penting, kita berkawal dekat sini. Ini kan arahan orang kaya Semantan. Kau jangan bimbang, muda. Semua pembesar-pembesar dan rakyat menyokong perjuangan kita. Lagipun, Tok Gajah dan Mat Kilau sentiasa bersama dengan kita. Aku dah bertekad, muda. Aku dah bertekad untuk berjuang bermati-matian demi agama, bangsa dan negara. Apa engkau sudah lupa pesan Tok Kupaloh? Bahawa perjuangan kita adalah jihad. Jika kita mati, kita mati syahid. Betul tu, Aris. Kita mesti pertahankan daerah kita ni sehingga ketitisan darah yang terakhir. Keengganan Mat Kilau bekerjasama dengan British menyebabkan British melancarkan serangan ke atas Kampung Budu dan Mat Kilau terpaksa berundur dan berlindung di rumah Wan Tanjung, anak Maharaja Perba Jelai. Kampung Budu dibakar oleh British. Setelah Kampung Budu ini dibakar, Mat Kilau bersama pengikut-pengikutnya berundur ke Ulu Cekut. Di Ulu Ceka, Mat Kilau bergabung dengan Datuk Bahaman menentang British. Semasa gerakan penentangan, beliau juga amat dikendaki oleh British pada waktu itu kerana banyak membantu Datuk Bahaman walaupun usianya masih muda.
Di sinilah bersemadinya Pawang Nong yang juga merupakan salah seorang penyokong kuat Datuk Bahaman. Semasa gerakan penentangan, beliau juga merupakan orang yang amat dikenali oleh British pada waktu itu. Inilah tapak kawasan perumahan yang jadi persinggahan McKilau semasa berada di Lucca, iaitu kepunyaan Tok Umar bin Baki. Dan di semasa di Lucca, McKilau menetap antara dua tiga tempat untuk keselamatan beliau, dan beliau menetap sini setempat dan sebelah lebih kurang 300 meter pada sini setempat lagi rumah ibu kepada Pawan Nong, Bol binti Bakar. Dan dia tinggal di rumah Bol binti Bakar dalam masa datang kemari, iaitu dalam masa 2 minggu ke 3 minggu. Kerana hubungan antara ibu Pawan Nong dengan Mak Kilau begitu baik, dan Mak Kilau menganggapkan sebagai ibu angkat kepada dia. Mereka memang zalim, Datuk. Mereka dah melampau, Datuk. Mereka dah melampau. Harta benda kami semuanya dirampas, Datuk. Rumah kami dibakar hangus tanpa belas kasihan. Kita mesti lakukan sesuatu, Datuk. Man Kilau, kamu harus ingat adat pahlawan Melayu. Berundur bukan berarti kita kalah. Jangan ragukan pikiran kamu. Kita belum kalah lagi. Tapi setapak ke belakang hanya berarti kita menanti untuk menyerang, Datuk. Kita mesti lakukan sesuatu untuk menyerang balas. Astagfirullah. Kita mesti lakukan sesuatu untuk menyerang balas, Datuk. Kamu jangan terburu-buru, Makilau. Kita harus ada perancangan yang rapi. Lagipun sekarang ini, langkah kita sedang diawasi, dijejaki. Dan kita terpaksa menunggu arahan daripada Sultan. Baik, Datuk. Datuk lakukanlah yang terbaik. Saya sentiasa akan menyokong perjuangan Datuk. Saya dan orang-orang saya sentiasa bersedia untuk menentang orang putih. Kemusnahan Kampung Pudu, tanah tumpah darah kami, Datuk. Sikit pun takkan patahkan semangat kami. Malah, alang-alang menggenggam bara, Datuk. Dia sampai jadi arang. Pasukan Sultan yang dibentuk pada bulan Mei 1892 melancarkan gerakan yang lebih hebat untuk menangkap Datuk Bahaman dan para pejuang yang lain. Namun beliau berjaya melepaskan dirinya daripada ditangkap. Semasa beliau sampai ke Lucca, beliau menuju ke rumah keluarga ibu angkatnya, iaitu Bol binti Bakar, dan tinggal di situ dalam 3 minggu. Selepas itu dia berpindah ke rumah Umar bin Baki dan tinggal di situ dalam 2-3 malam kerana keadaan untuk melindung keselamatan dirinya. Dan inilah tapak rumah yang masih ada bekas tapak rumah.
Di sinilah tapak rumah Mak Kilau semasa beliau tinggal di Ulu Cika. Dah sebulan kita di Ulu Cika ini. Entah apa jadinya di Semantan sana. Sabar, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nam. Maafkan saya, Datuk. Orang kaya. Sebenarnya saya ada perkara nak ceritakan dengan Datuk orang kaya ni. Bertenang. Naik dulu. Cepat. Apa masalah tu, Datuk? Entahlah. Apa hal ni? Sebenarnya begini, Datuk. Orang kaya. Tenang, Noh. Orang putih dah tahu ya. Datuk dan orang kaya kini berada di Ulu Cika. Ya, Tok. Apa? Orang putih dah tahu kami ada di Ulu Cika ini? Tapi, macam mana kamu tahu? Saya dan Wan baru pulang daripada rumah Tok Batin. Ya, Tok. Tok Batin ceritakan semua ni. Tak apalah. Kamu dua balik dulu. Esok, aku sendiri akan menyiasat perkara ini. Pergilah. Hati-hati, Noh. Hati-hati tahu. Baik, Tok. Hati-hati, Noh, Wan. Terima kasih, Tok. Silakan. Cok Pengulu, orang di sini semuanya sudah memberontak. Semuanya jahat. Betul ke apa yang Tuan cakap ni? Betul. Bunuh sana, bunuh sini. Semuanya mati. Siapa lagi selain Datuk Bahman? Itu Mak Kilau dengan Tok Gajah. Tak mengeluk, tak mengeluk. Ini dari Tok Batin. Cuma satu bakul saja. Nanti katanya diantar lagi. Ada durian rambutan macam-macam. Ada. Baiklah dulu. Kita makan sama-sama. Tak apa-apa, terima kasih. Saya balik dulu. Cok Pengulu, siapa dia, Cok? Itulah Datuk Bahman. Apa? Cacok Bahman? Pejuang-pejuang Pahang berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengelirukan pihak lawan. Datuk Bahman telah lari ke Ulu Nenggiri, manakala Tok Gajah dan Mat Kilau ke Leber di Hulu Kelantan. Mereka penjajah, Tuan Guru. Mereka telah merampas kemerdekaan kita untuk mentadbir kerajaan kita sendiri. Kau jangan khawatirkan tentang perjuangan itu. Kita adalah golongan yang tertindas. Walaupun kita ditindas, namun tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Tapi cara saya berundur ini, Tuan Guru, bukankah seolah-olah saya melarikan diri dari peperangan? Kewajiban yang utama, kau hendaklah berusaha menjadikan dirimu yang beruntung. Mereka yang beriman, mereka yang bahagia, berbuatlah sesuatu untuk membahagiakan orang lain. Orang yang bahagia memang senantiasa mengingini orang-orang di sekelilingnya turut bahagia. Tuan Guru, Inggris hanya ingin mengambil keuntungan dari kerajaan kita. Mereka menjajah kita sebab mereka ingin mengambil segala hasil tanah bumi kita. Tok Gajah, yang penting berusaha untuk mengawal dirimu. Bimbinglah anakmu Mat Kilau supaya menjadi seorang pemimpin. Ingat,
Walaupun kampung Budu dibakar hangus, namun semangat juang kita jangan luntur. Jangan kita lupa pesan Tok Kupalo. Perjuangan kita adalah jihad. Kita menentang orang kafir yang ingin menjajah kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di kampung saya besar, yang terletak lebih kurang 5 batu jauhnya dari Bandar Kuantan, berhampiran dengan pusat latihan pertanian, terdapat sebuah pondok pusat dan pondok inilah kadang-kadang surau-surau menamakan dirinya sebagai masyarakat.